Baru-baru ini, viral sebuah pernikahan dengan mahar uang tunai sebesar Rp25.000. Kisahnya dibagikan langsung oleh pengantin perempuan di TikTok miliknya, @cicirosita02 pada tanggal 8 Januari tahun 2024. Jumlah uang tersebut bisa dibilang sederhana, dibandingkan uang mahar pada umumnya. Tetapi ternyata, mahar uang tunai itu diikuti oleh mahar-mahar lainnya. Selain seperangkat alat salat, pengantin pria itu juga memberikan mahar berupa mobil brio dan ibadah haji. Pengantin pria itu berhasil melafalkan kabulnya dalam satu tarikan napas. Saksi-saksi pernikahan yang ada di meja pun menyatakan akad tersebut sah. Kedua pengantin yang memakai pakaian tradisional adat Sunda berwarna hitam itu pun tersenyum semringah. Pernikahan adalah ibadah, dan setiap ibadah bermuara pada cintanya sebagai tujuan, tulis pemilik akun. Saya terima nikahnya Airosita binti Suhanda untuk saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat, uang tunai Rp25.000, 1 unit mobil Honda Brio, tunai, dan ibadah haji ditangguhkan. Alhamdulillah.